Oke nih teman-teman, jadi ini singkat aja nih. Setelah Poco X Train FC update ke MIUI 13 ya, di game booster atau game space itu ternyata menunya nggak komplit teman-teman. Termasuk meningkatkan visual grafis itu nggak ada gitu kan. Jadi kurang komplit lah menunya. Nah yang udah update, yang belum diapa-apain baru update aja, coba cek ke setelan kelola aplikasi dan cari keamanan, cek di situ versi berapa. Kalau masih versi 6, kalian harus update ke versi 7. Dan update-nya gimana? Update-nya manual aja teman-teman ya. Jadi download aplikasi dari link channel di Telegram, linknya udah gue kasih di deskripsi. Jadi tinggal klik aja. Lalu simpan keunduhan. Dan foldernya itu kalau udah simpan keunduhan itu filenya ada di penyimpanan HP, download dan folder Telegram ya. Jadi klik install aja di filenya. Dan kalau berhasil bisa langsung buka teman-teman. Nah kalau yang gagal, kalian balik ke setelan kelola aplikasi dan klik keamanan, lalu uninstall pembaruan, baru install yang baru itu, yang versi 7 ya. Jadi kalau udah kebuka aplikasi keamanannya, cek ke paling bawah di game turbo. Nah lalu klik setelan ya, yang di kanan atas yang logo gear, lalu klik setelan tambahan, lalu klik gamenya dan scroll paling bawah, di situ udah muncul visual peningkatan, oke? Atau peningkatan visual kalau nggak salah. Nah, atau bisa juga kalau lagi main game di swipe ke kanan atau swipe ke kiri, terserah kalian naruh game boosternya sebelah mana. Lalu ke setelan dan di situ udah ada. Menu yang meningkatkan visual grafis ya, dan bisa cek juga di situ banyak juga nih menunya dibanding yang bawaan MIUI 13 yang masih versi 6. Oke, gitu aja ya. Wah, buru-buru soalnya. Oke, mau cus, see you, bye-bye. Jangan lupa subscribe.